Dikawal petugas, 21 orang tersangka kasus narkoba dan kekerasan pada anak digelandang ke Mapolres Pandeglang. Dengan menghadirkan sejumlah pihak dari ulama dan pemerintah daerah, Polres berharap ada perhatian lebih dari pemerintah untuk mengatasi kejadian ini. Dari dua kasus ini, 15 tersangka diantaranya penyalahgunaan narkoba serta barang bukti berhasil diamankan. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya narkoba jenis sabu seberat 78,1 gram dan 1.291 butir obat-obatan terlarang berbagai merek. Sedangkan untuk kasus kekerasan pada anak, ada tersangka dengan barang bukti. Kenapa difokuskan ke tindak pidana narkoba dan asusila saja dalam periode ini? Karena untuk menjaga Pandeglang sebagai kota santri sehingga harus dijauhkan dengan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan moralitas. Kemudian dari pengungkapan narkoba ini berhasil melakukan penyitaan sebanyak 78,01 gram. Kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 98 juta. Dindi Sudrajat, Kabupaten Pandeglang melaporkan untuk CTV Network.